Halo guys, ini dia VW Tiguan All Space yang varian facelift. Ini cuma satu trim ya. Untuk harganya 854 juta on the road Jakarta. Kuncinya kayak gini, dia smart key. Tapi masih ada ini ya, kunci lipatnya. Kalau kita kunci, dia sebenarnya auto folding. Tapi kalau kita unlock, dia akan terbuka ketika kita nih ya. Nih, kita buka pintu, tuh. Langsung terbuka ya, seperti ini. Dan ini juga bisa buka bagasi dari sini, dari remote. Atau nggak kita nih ya. Nih, di sensor kayak gini. Tuh, saya mau kedip, tuh. Dia langsung terbuka seperti ini. Nutupnya sama ya, kita ini lagi sambil nyebip dan kita mundur, tuh bagasinya bakal nutup sendiri seperti ini. Untuk detail-detail headlamp, saya di sini LED, ini ada IQ light-nya kayak gini. Headlamp di sini dia proyektor LED seperti ini, nih ya. Headlamp di sini sekarang jadi proyektor LED, nih ya. Lampunya tuh ya IQ light di facelift ini. Ya beda di sini ya, grillnya kayak gini. Sininya 4 bilah chrome, ada logo VW-nya. Sini ada lampu sininya ya, bagian grill tengah. Kamera 360 uniknya di depan sini ya, di depan plat nomor. Di sini nggak ada fog lamp, cuma ada konasnya di depan. Body kitnya beda ya, kayak gini, dia silver. Untuk velg, dia pakai ban ini ya, Pirelli Scorpion Verde dengan profil ban 235 55 ring 18. Finish velg baru ya kayak gini, jatuh silver gun metal. Di sini ada set of fender dengan set body molding. Ini yang baru ya. Ini ada sound auspice bagian sini, bagian fender. Stand di sini spion, spionnya silver. Ada kamera 360 ngumpet di situ. Ya ada window-nya chrome. Ada roof rail, cuman tetap enggak ada nih ya, sunroof. Headlight kayak gini, dia mau ada tarik, dia warna body dengan akses marking pada sentuh. Sekarang kita ke dalamnya. Untuk door trim, bahannya di sini soft touch. Di sini soft touch, ada indikator alarm. Ini tuh ambient light ya kayak gini. Wood panel kayak gini. Coklat. Handle sini jack chrome, ada pengunci pintu, power window posisi dia all auto, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, elect mirror yang sudah auto folding sama heated spion. Ini buat buka bagasi, ada cup holder, speaker dan door pocket. Di sininya lapisannya bahan bludur ya seperti ini. Joknya elektrik, ada pattern reclining, sliding, register kiri kanan. Ini lumbar support. Memory seat sini ya, jatuh 3 slot. Ini yang baru nih di facelift. Transmisi sini matic 2 pedal. Untuk buka cup mesin di sini. Ini laci penyimpanan kecil. Saklar headlamp di sini dia sudah auto. Ada saklar fog lamp belakang. Ini Tom, kisiasnya kayak gini, bisa dibuka tutup. Untuk bahan dashboard sini dia soft touch. Yang unik tuh sparkingnya ya, kayak gini tuh. Nih ya, mau kecil lipat ya. Padahal sebenarnya bisa nyalain pakaian ya. Oke, start and stop seperti ini. Nih ya, kalau nyalain tinggal di rem. Nih. Atau, nih ya, suara mesinnya ketika di starter. Untuk speedometer dia di sini dia full digital seperti ini. Ini ada infidelity warning, ada device, ada close, firma FM, AM, media. Terus di sini ada telepon, status kendaraan seperti ini. Ini ada driving data, ada speedometer digital, sisa BBM, overview. Consumption rata-rata konsumsi BBM. Terus sini ada trip, oil temperature, speedometer format digital, balik lagi ke range. Terus di sini ada sistem assist, balik lagi ke audio. Ada ini ya, speedometer kayak gini dengan jarum tangki. Dan di kiri sini ada sum mesin. Di kanan sini ada saklar wiper, dia sudah intermittent dan bisa ditentukan waktu. Ada pedal shift yang di sini untuk menaikkan gigi. Ini pengaturan MID, ada pengaturan view ini ya, view tampilan speedometer kayak gini, bisa diganti-ganti. Ini ada tombol, ini ya buat
Previous Next. Di kiri sini Saklar Robosen. Ada pada shift untuk menekan gigi dengan tombol audio string switch. Ada Bluetooth teleponnya juga nih. Ini cruise control. Setirnya kayak gini. Modanya di sini 3 palang. Maksudnya kayak gini. Airbag juga dia lengkap sampai ke pilar. Untuk pengantar setir masih manual tapi lengkap. Dia tilt dan teleskopik lengkap ya kayak gini. Setir sini udah dijahit kulit seperti ini. Untuk sini ada grip bagian pengemudi. Sun visor lengkap dengan card holder dan vanity mirror dan lampu. Lampunya sudah LED. Lampu baca kayak gini ya, kiri kanan dia LED. Ini lampu baca belakang. Ini ada tempat kacamata. Ada kompartemen sampai belakang ya kayak gini. Tuh. Sepian tengah juga sudah auto dimming dan dia frameless. Asal di sini ikutin irama. Ini juga ada laci kecil ya sini yang dilapis bahan blue drop. Kisi AC-nya kayak gini kiri kanan. Head unitnya monitor ya. Terintegrasi. Support Android Auto apa CarPlay. Ini ada radio kayak gini. Vehicle. Ada status, TPMS. Di sini juga ada suara. Ada media. Konektivitas aplikasi, assistance. Ini dari driver alertnya. Ini ada setting, air conditioner. Terus di belakang sini ada setting. Lengkap ya ini bahasanya nih kayak gini. Ada satuan juga seperti ini. Bisa diganti ya dari TPMS segala macam. Tuh. Ini ya kayak gini. Ini balik ke aplikasi. Ini buat medianya. AC di sini ya digital, dia auto climate control. Dual zone, jadi antara driver dan penumpang depan bisa atur sudar masing-masing. Temperatur paling dingin segini ya, 16. Paling panas dia tuh 30. Tuh, seperti ini. Ini ada sirkulasi udara, pengontrol sumber lengkap ya. Ini sampai ke kaca depan telepon defogger seperti ini. Di defogger sini. Nah, yang baru di sini ya, dia tuh ada heater and cooler seat kayak gini. Baik sisi driver maupun sisi penumpang kayak gini. Tuh. Ini ada socket lighter. Slot USB-nya kayak gini ya, type C. Ini ada laci lagi. Transmisi sini matic ya. Dual clutch 6 speed. Dan odometer mobilnya ada kamera 360. Bisa digeser-geser dan ini ada arah gerak setirnya. Dan ketika kita mundurkan nih, ada ini juga ya. Park assist nih kayak gini. Bisa parallel seri, nih kamera belakang kayak gini, tuh. Ini bisa diatur-atur seperti ini, tuh. Ini kameranya ini lengkap kayak gini. Bisa diatur ya seperti ini, tuh. Ya, ini fleksibel kayak gini. Tuh. Bisa digeser-geser. Ini sini sudah ada parking brake dan ada auto hold. Ini ada mode berkendara ya, ada 5, ada sport, individu, eco, comfort, normal. Ada sensor parkir ya sama kamera 360 seperti ini. Tuh. Ini kayak gini, tuh. Ini buat tadi ya posisi park assist-nya. Ini tadi mode titoniknya bisa diatur dari sini ya pada shift. Ada dua buka folder seperti ini. Ini ada laci penyemprot yang bisa dibuka tutup. Resisi sini kulit bisa digeser-geser. Ada laci penyemprot dengan satu ini ya yang cukup dalam. Joknya kulitnya kayak gini. Warnanya hitam ya. Seatbelt sini dengan register, nih airbag bagian pilar, head grip sini mode retract. Sun visors yang lengkap dengan vanity mirror dan lampunya sudah LED dengan card holder. Ini ada sisi penumpang depan. Laci di sini dia soft opening, ada lampunya juga kayak gini ya. Ada ini juga nih ventilasi AC nih. Dan ini layout dari dot trimnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Ini dia baris keduanya, sama ya kayak di depan. Ada main light. Di sini bahannya soft touch. Handle-nya kayak gini, ya chrome. Ada power window, dia bisa dibuka tutup seperti ini. Ada speaker, cup holder dan door pocket. Untuk akomodasi di belakang dari
Tiguan. Sebenarnya Meloga ya. Tapi tergantung jarak juga nih space-nya. Dan bisa disanjung juga. Oh, di paling mundur segini ya, Jelega tuh. Ada space lebih dari 5 jari. Di sini ada sebabnya bagian driver. Kisiasnya juga sini ada. Nih ya, ternyata dia juga belakangnya bisa diatur nih. Jadi totalnya dia triple zone. Ada slot Josephine Type C dengan satu buah power outlet kayak gini. Di sisi propellernya juga sama. Dia tuh ada sebab paketnya seperti ini. Tiguan ini dia penggerak depan ya. Masih ada channel juga nih, tapi nggak terlalu tinggi. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. VW Tiguan All Space yang facelift. Iya. Nah ini nih. Ini ada laci lagi ya, kompartemennya double. Ini buat tutup lampu kabinnya. Yang gerbakan di sini moderator lengkap dengan hook. Seatbelt disitu dia rapi. Headrest 33 gestable seperti ini. Ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder. Kursi berlipatan dia 60-40. Ini yang tadi. Ini kalau paling maju segini, paling mundur segini nih. Headrest kedua dia lumayan lega. Di sini ada hooknya. Yuk kita lihat ke baris ketiga. Nah, untuk aksesnya dia kayak gini ya. Di sini. Tuh. Modelnya sliding. Nah, nih. Yuk kita lihat ke baris ketiganya. Lipatannya di sini ya. Ini bisa ditarik dulu. Nah. Tuh. Yuk kita lihat di baris ketiganya dari Tiguan All Space. Nah, duduk di paling belakang dari Tiguan ini. Ini sebenarnya ngepas ya. Settingnya 178 ini ngepas banget nih. Memang masih bisa gerak kakinya, cuma posisi duduk memangnya agak nyokok ya. Nah, di sini juga sama nih. Di belakang enggak ada hand grip, cuma di sini ada cup holder sama laci. Seatbelt sini dia rapi. Headrest kiri kanan adjustable. Cuma kursi enggak bisa diiklan ya, cuma satu step aja nih kayak gini. Dan headrest ketiga juga nih pas-pasan banget ya. Saya bentuk kepalanya kayak gini. Yuk, kita lihat ke bagasi belakang. Yuk, kita lihat ke bagasi belakang. Aduh. Ini ya. Untuk pelipatannya sama kayak gini. Untuk buka tangki di sini, dia minimalnya oktan 95. Rem belakangnya di sini dia cakram. Nah, ini bedanya stopnya kayak gini nih. Modelnya baru nih. Ya, Aquilite. Lampunya di sini LED. Logonya baru ya nih, VW Tiguan. Sesebaknya di belakang sini dia lengkap 4 titik. Ada kamera mundur. Untuk buka bagasi tadi ya, selain dari kick sensor bisa di sini ya. Ini tipenya nih, all space. Space bagasi ketika kursi ditegakin sebenarnya cukup besar. Tapi kalau misalnya pengen dilipat, nih ya. Ini yang baris kedua. Kalau yang baris ketiga di sini ya, nih. Tuh, dia rata bagasi sih, karena dia juga bisa mengakomodir barang juga nih yang panjang. Untuk di bawah sini tuh dia, ini ya. Coba kita angkat. Nah nih, dia juga ada bass serap ya, space saver. Ini ada sparternya kayak gini. Unik ya, kayak gini. Tuh. Tinggal ditutup lagi. Di sini ada lampu bagasi sekaligus ini ya, button off-nya dan ada hook-nya nih kayak gini. Untuk bagasinya di sini ya. Tuh ada lampu bagasinya kayak gini. Ini dia desain di belakangnya server all. VW Tiguan All Space yang facelift. Kalau ditutup unik banget, dia tuh nyala lagi. Tadi kalau dibuka dia kan mati ya. Di belakang sini dia ada rewiper, redefogger, kamu stop lamp, apa spoiler sih tuh tadi model shop ya yang kecil. Sisi penumpangnya juga sama kayak di driver. Joknya juga sudah elektrik. Ada pattern inclining, sliding, register kiri kanan dan lumbar support. Tetap ada memory seat ya, biarpun di sisi penumpang ini 3 level. Dan dia layout dari dashboardnya server all dari penumpang kayak gini tuh. Ini ada buat matiin ini ya, passenger airbag. Untuk mesin dia tuh 1,4 liter ya, sama ya 4 silinder dengan turbo. Outputnya 150 PS dan torsinya 250 Nm. ABS itu ya. Untuk kap mesin sini dia sudah dicat. Termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan peredam.
sudah kita juga walaupun cuma di sisi kanan doa, kanan aja deh kayak gini. Untuk dashcam dia apa penggerak, roda depan, oke dia bikin face yang menai, VW Tiguan yang all space facelift. Thank you for watching, sampai jumpa di video saya berikutnya.